Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari YouTube channelnya apa Sultan KB. Kali ini saya hanya bercerita melalui blog saya Pujangga Piping yang saya buat tahun 2010 lalu, yang berisi pengalaman saya, kisah hidup saya ketika mendapatkan seorang istri yang cantik, yang manis, yang baik, mencintai diriku, anak orang kaya, beragama Islam, berpendidikan, dan ya itu aja. Tapi ya, saya lupa minta bahwa istriku purnanya lembut, santun, dan menunjukkan rasa cintanya. Tapi ya itu tadi, akhirnya saya menikah dengan anak Medan. Ya kasar, bukan tidak suka, kasar karena bawaan dari ya orang Medan. Jadi saya ya sampai sekarang pun dan menikah sekitar dari tahun 99 kami menikah. Sekarang tahun berapa? 2022 sekitar. Jadi sekitar 23 tahun kami menikah. Alhamdulillah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Dan pintarnya menurut istri saya. Dan ini adalah kisah sesungguhnya, dan doakan saya semoga saya bisa dapat kerjaan lagi dan memberi nafsa buat istri saya dan anak saya. Banyak orang bilang, ngapain kamu kerja lagi? Karena toh istrimu udah jadi dekan kedokteran lagi. Tapi ya, kata mereka gak berpikir bahwa saya ini laki-laki dan saya ini perlu mencari nafkah untuk anak dan istri saya. Nanti saya salah sebagai seorang laki-laki di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya tengah berusaha gitu saya sekarang ini. Jadi itu ini yang Anda bisa baca bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan saya. Allah memberikan nikmat dan rezekinya yang sangat bagus dan melimpah pada saya, dan rezeki Allah itu sangat banyaknya dan saya mendapatkannya banyak berbagai cara. Yang penting Anda selalu baik, Anda selalu sholat, dan Anda selalu melancarkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke guys, silakan menikmati dan membaca apa yang ada dalam cerita yang saya buat ini. Oke guys, terima kasih banyak. Salam buat semua dan salam buat keluarga. Dan ini pengalaman saya, tapi kalau misalnya Anda ingin mencobanya di malam 10 Sya'ban seperti apa yang saya lakukan, silakan. Dan apabila Anda tidak mempercayai malam 10 Sya'ban, ya silakan. Oke guys, see you next time. Bye.